Apakah mungkin kucing-kucing itu terpesona melihat saya? Ah, masa sahabat. Wah, ini kasurnya kehujanan, sahabat. Oh, iya teh, kasurnya kehujanan diajak. Oh. Pam iya, kampung air timun leres. Air timun. Macam-macam suara ada di sini, sahabat. Dari suara tonggeret, suara burung, kemudian ada burung cungcuing. Apakah ini masih dihuni, sahabat? Sepertinya tidak ya. Oleh-oleh kanggo emak. Nanti mana tuh apa teh? Orang Taraju. Oh. Nu jadi parab. Ontenya. Punten ngiring ngalangkung. Punten, Mak. Tos hujanan. Dan ini adalah kokolnya ya. Cuman beduknya tidak ada ini, beduk-beduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya. Dan sekarang saya masih berada di kampung Cibonteng, di mana sekarang saya main hujan-hujanan dulu sahabat ya. Mantap ini, sejuk banget sahabat. Ngiring amengan kapal dia? Ya, rausen stok kayu bakarna meni numpuk. Suluh ya tepengennya. Meni numpuk ieu. Ya maka hujanan kaibunan. Seperti ini. Kalau kesininya mah sahabat. Nah, kalau rumah ini mah suka nyadap ya. Suka ngambil lahang atau air nira. Tuh. Ada lodong. Tiasa neng, Mak, ngiringan amang kapal dia Mak, bade amangan we kapal dia, namang Mak, gening warung itu? Warung biasa, Mak, mohon, oh mohon, ayak biasa. Ayak kopi Mak, ayak, ayang kopi hidung Mak. Ya. Nyuran sama. Incu. Oh. Ya. Mohon. Alah, panas deui, aleum deui nya, Mak. Mohon. Di mana ieu teh? Abi ti Taraju. Taraju. Mohon. Alhamdulillah, Mama masih kena cara rekas, Mak. Ah, biasa we. Aya. Bakal kapekat hujan gitu, Mak.
Gini lega kan ya kapal dia teh? Iya. Tungtung apa intan ieu nya? Macam-macam suara ada di sini, sahabat, dari suara tonggeret, suara burung, kemudian ada burung cungcuing. Cungcuing, kalau di sini tuh yang bunyi itu namanya cungcuing. Wah, ini mah seperti ini rumahnya. Apakah ini masih dihuni, sahabat? Sepertinya tidak ya. Kalau kesini sahabat, auranya rada beda-beda ya, betul tidak? Rada beda lah. Dan ini tajuk. Kaget saya ada emak, ada nenek. Mana jenis ya? Oh, sudah agak kurang mendengar. Nujunya ya? Oh, mohon. Oleh-oleh kanggo emak. Mau itu teh? Iya. Mau itu pak? Artos. Di mana itu? Si Abi. Ah, di mana tuh apa teh? Orang Taraju. Oh. Mau tak mak kersaan nyusuhan. Kita pakai masih anak Artos. Nah. Iya, oleh-oleh kanggo emak. Abi mana? Arah ini sih. Eh, teking ala ringis, jalmi bager abi mah. Mohon. Mohon, amin. Ma punten sanes nyapirakeun. Mohon, eta mah ka emut abi we kanggo emak di dieu. Mohon, teu sawios, ma panginten tos jantan rejeki emak di dieu. Mohon. 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 Mana we Gusti mah nya nu eta kawasa. Mohon, teu disangki-sangki teh apa milik rejeki mah. Mohon orang Taraju. Mana enggak malah jengkeun nyeuseuhan mah. Ieu teh tajugnya mah. Mohon butut geuning sagala bara butut. Tajug teh. Aya nu ngagentos hah. Teh nu ngagentos. Mohon. Mangkaning tebih ka masjid di dieu mah nya. Hah? Tebih ka masjid. Mohon di lebak nih moya teh di Surabak. Surabak tebihnya mah. Nah, sahabat, ini adalah tajug musola atau langgar, kita buka ya. Nah sahabat, ini adalah musola langgar atau tajug ya. Tuh bisa terlihat ya, sudah pada bolong sahabat. Dan ini mah memang kalau dari kampung ini ya, dari kampung ini memang kesini sahabat. Karena kalau ke masjid itu jauh lagi, jauh mudun ke bawah sana. Jadi ini pasti kalau sholat terawih juga nih pas bulan Ramadan ini pasti di sini sahabat. Mangga, Mak. Nuju ngopi. Nah, sahabat, jadi rumah ini, ya. Rumah ini ternyata pemiliknya nenek yang tadi. Yang ada di sebelah sana. Yang sedang nyusuhan. Yang sedang nyuci. Tadi itu, ini di sini nih. Tinggalnya. Oh, saya baru tahu sahabat. Dan itu kan tajug ya, tajug. Ini rumah nenek yang tadi.
Hujan poyan ya, Mak? Rumah ini mengingatkan saya waktu kecil dulu. Rumah nenek dulu seperti ini, sahabat. Dan di depan rumahnya ada pohon pisitan. Entah ini, kalau ini mah entah pisitan, ini entah dukuh ya. Hujannya lembut, sahabat. Dan ini di GRC-nya ada tulisan Can Angus atau belum beres, sahabat. Jadi ini belum beres di chatnya ya. Tuh. Wah, ini kasurnya kehujanan, sahabat. Oh, iya teh, kasurnya kehujanan diaja. Oh, abdi mah tipe lian Taraju, nuju milaran pemito haun. Gimana? Tipe lihat Taraju. Oh, kah aja kah dia? Nah aja, hoyong hujanan. Oh, kamaran aja jempling memang tos biasa kieu. Kieu. Sehari-hari ge kieu. Sepi. Oh. Bari teras ka mana geuning? Oh, mohon. Oh, terus awan. Nanti di haja we dihujankeun. Mohon. Pam ieu kampung Air Timun leres. Air Timun. Itu Cibonteng lah gitu. Oh, itu Air Timun. Oh, pam Cibonteng bahasa Indonesianya naon? Oh, Cibonteng wanya. Sanes Air Timun. Oh, mun. Kalah diwakil ku abinya. Mun. Ternyata mantap ini. Hujan-hujanan di sini, sahabat. Tuh ya. Pokoknya sahabat, kalau misalnya ingin nenangkeun pipikiran, pokoknya sahabat berkunjung saja sambil silaturahmi ke sini, ke kampung Cibonteng ini ya, ke kampung Cibonteng paling pojok ini ya. Kalau di sini mah sangat tenang ya, ayem, tentram, sangat damai, warganya pun sangat ramah-ramah, alhamdulillah. Ah, pokoknya mah bikin betah we sahabat, karena airnya pun ini mah ya ada dari pegunungan langsung, jadi selain bening bisa dikonsumsi juga, sahabat.
Dan beginilah sahabat kalau jalannya diguyur hujan ya. Tuh. Harus ekstra hati-hati sahabat. Ini mah rumah tempo dulu ya. Sepertinya rumah zaman dulu lah ini mah potongannya. Semua mata kucing itu tertuju pada saya. Apakah mungkin kucing-kucing itu terpesona melihat saya? Ah, masa sahabat. Coba perhatikan sahabat. Kucingnya meniti kicip-kicip. Tuh, sudah ngicip sekarang mah. Yang tadinya gerah sahabat, ya alhamdulillah. Kalau sudah diguyur hujan seperti ini mah jadi adem. Jadi harudang pun langsung hilang sahabat. Rasa dahaga pun sama langsung hilang. Dan di rumah ini ada yang nangis sahabat tuh. Ada yang curik ya. Nah sahabat, dan kalau ini bambu diikat seperti ini, biasanya di dalamnya itu ada teuwel. Teuwel teh apa ya? Pokoknya teuwel yang di dalam bambu itu ya. Dan ada madunya, biasanya seperti itu ya. Kalau nonton filmnya Upin Ipin itu ada tuh teuwel yang disedot tuh ngambil madunya ya. Iya ini mas sepertinya teuwel sahabat. Yang di dalam bambunya ini ada madunya. Mantap pisan sahabat. Pokoknya Maya saya pernah nyoba begitu. Ternyata masih lega sahabat. Masih kesana lagi ya. Dan memang akses jalannya seperti ini sahabat tuh. Ya kesana. Caketnya. Dan di sana tadi ayamnya tikus sewa sahabat ya. Mungkin saking terkejutnya melihat saya itu. Tuh yang di atas. Dan mohon Yos. Oh marmotnya. Kada beli ngencar. Ternyata banyak marmot. Ibu ngencar bu. Oh pada di pasian ya paraban. Milih koyong ningali mang. Mohon. Tuh sahabat ya. Di paraban sama si ibunya dikasih makan dan marmotnya pun langsung hariput makan rumput. Oh iya mak ayah siapa izin 10 nu ageung mah rada arageung gitu. Mohon sadayana siapa izin ya sadayana pangitan 16 mah 16. Mantap pisan sahabat di sini marmutnya ya. Di sini marmutnya ada sekitar 16 ekor ya.
Ih, mantap pisan. Tuh lucu-lucu ya. Kaju baregung ya teh. Oh, sakitnya baregung. Lapang ini sana sauna teh kedah dihana. Kedah dina. Iya, tapi dia makan seueur inung gini ya. Leres. Serayap gitu upam bahasa Indonesia mah serayap. Mohon. Dan ini katanya sahabat marmutnya ini baregung. Kurus-kurus ya. Yang seharusnya katanya sahabat untuk kandangnya sendiri ini disimpan di bawah di darat mungkin ya di atas tanah lah seperti itu, jadi tidak seperti ini tuh ya, jadi itu berpengaruh juga katanya, mungkin berpengaruh dari udara kan ada dari kolong kalau ini mah, jadi kalau malam teh kedinginan gitu. Pami di dia mah panginten sadi dinten kiewenya janten tiisen. Alhamdulillah. Janten tiis cepil herang soca. Nah, tapi ini kirang padamelan. Abi ogen kan saya padamelan. Kirang padamelan? Pami hoyong gitu abi ogen. Dan lo memburuh ke maksudnya ke ame. Ame biasa. Sangu jajan berangkali. Gitu ngandalkan lai suami. Mohon. Tapi upami perkawis cayina di dia mah da raosnya alhamdulillahnya. Lah upami nuju hujan mah atau upami kemarau mah kan sok tebi sok kadi tu tu kan aki aku. Halo do tilu sasi ge saat pindanya. Aya kene pangitan. Aya ngan alit. Alit. Mohon. Sini suruh dipanggul teh. Oh. Iya, pami iya berasna ka mana ieu? Karena pas bumi nu mana ieu? Pas bumi nu palihana. Oh iya mah Kang Ade. Oh, Kang Ade. Name Kai ya Kang ya. Name bade angkat nuar. Dan ini hujannya malah semakin deras lagi, sahabat. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah harus ekstra hati-hati sahabat karena ini super licin jalannya. Tuh. Aduh, mana jauh dari rumah lagi ini sahabat. Susah untuk nyiuhan ini. Alhamdulillah sudah memasuki adzan duhur ya. Kita sambil sholat dulu ke sebelah bawah sana lah. Mantap ini sambil berteduh ya.
Hujan pun belum reda, masih kerap tapi kecil sahabat, masih apa namanya, lebat tapi kecil. Ya seperti itulah pokoknya ya. Tapi masih sepi sahabat. Mungkin sebagian ini ada yang sholatnya di kebun atau di sawah ya. Ada juga yang pulang. Jadi sebagian rumahnya masih tiisen. Jangan nah tuh kehujanan. Kehujanan atau rame-rame. Alim. Tuh sahabat ya, jadi memang masih digembok atau dikunci. Jadi memang mungkin sebagian masyarakatnya itu sholatnya di kebun atau di sawah. Meskipun sekarang sudah memasuki waktunya sholat zuhur ya.